Empat orang tersangka yang diduga membunuh Abdul Ghani, ketua Yayasan Nonaktif Padepokan Dimas Kanjeng, merupakan bekas anggota TNI. Bahkan dua tersangka terakhir berpangkat letnan kolonel sebelum pensiun. Ya, yang empat pelaku tadi perjelas enggak? Biar enggak bingung. Yang empat tadi apa benar mantan perwira? Iya. Satu orang atau dua orang, tiga orang, semuanya? Tiga orang. Tiga orang perwira TNI. Tiga di antaranya punya background TNI. Iya, dari empat. Paling tinggi pangkat apa terakhir? Apa? Paling tinggi pangkatnya. Letkol. Termasuk yang DPO juga enggak ya? Enggak, yang DPO.